Hai guys, jumpa lagi di channel saya Elitani Sukses. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang video saya dan tidak ingin ketinggalan info selanjutnya, mohon di subscribe dan di like ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silakan komen di sini. Ayo, cekidot. Di video kali ini saya akan membahas cara budidaya porang bagi pemula. Untuk pemula yang ingin membudidayakan porang, jangan bingung karena pada dasarnya porang itu adalah tumbuhan liar dan gampang tumbuh. Anda boleh menanam porang di mana saja, di lahan terbuka atau di lahan dengan naungan. Boleh juga di pekarangan rumah atau di dalam polybag. Pertama, yang harus dilakukan adalah menggemburkan tanah dengan mencangkulnya atau memakai mesin bajak tanah kering. Di saat penggemburan tanah, boleh langsung dikasih pupuk kompos dengan cara meratakan kompos dengan tanah. Cara menanam porang dari bibit umbi, diberikan sedikit puradan di bawah umbi saat ditanam. Dan bibit umbi, tampuknya harus menghadap ke atas, lalu ditutup lagi dengan tanah. Dan lubang tanam tidak boleh terlalu dalam, cukup kira-kira 2 cm. Jarak tanam lebih kurang 50 cm. Di sini saya buat jarak tanam terlalu dekat dan bibit ditanam 2 butir dalam satu lubang karena bibit ini sangat kecil. Dan juga teman-teman, di saat menanam porang, Anda juga boleh memberi pupuk kandang, atau kalau Anda sudah memberi kompos tidak perlu memberi pupuk kandang lagi. Inilah porang yang sudah berumur 2 bulan yang saya tanam dari bibit umbi sebesar jempol kaki. Anda boleh memberi pupuk pada porang pada umur porang umur 20 sampai umur 3 bulan. Boleh diberi pupuk NPK atau boleh juga diberi pupuk organik lainnya. Dan pada saat porang berumur 3 bulan ke atas diberi pupuk KCL. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu video saya. Jadi bagi Anda yang ingin budidaya porang jangan takut ya teman-teman. Yang harus Anda sediakan adalah 1 hektar lahan, Anda butuh bibit lebih kurang 30.000 butir. Dan tanahnya harus digemburkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya Anda boleh menanam bibit porang dari umbi dan dari bibit katak. Saat ini saya lagi membudidayakan porang di Desa Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Damasraya. Oke teman-teman, jika video saya ini bisa membantu Anda, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like, dan jika ada pertanyaan silakan komen di sini. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.